Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di video kali ini kita akan membahas perihal khasiat bawang merah dalam dunia metafisika spiritual. Lantas, apa saja khasiatnya? Bawang merah yang sering kita lihat dan temukan di dapur ternyata tidak hanya bermanfaat sebagai penyedap dalam olahan masakan saja. Namun, di balik ukuran yang kecil, bawang merah ternyata memiliki kekuatan gaib besar yang sudah diakui sejak zaman dulu. Jika kita lihat dalam kacamata ilmu spiritual, bawang merah memiliki elemen utama yang bersifat panas alias berelemen api. Karena sifatnya yang panas inilah, bawang merah mengandung energi kuat yang bisa meleburkan energi lain, terutama dari energi yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau negatif. Sahabat beriman, berikut beberapa manfaat bawang merah dalam dunia metafisika spiritual. Yang pertama adalah sebagai pelebur energi negatif. Apabila Anda merasakan banyak energi negatif yang ada di dalam rumah, maka hal tersebut bisa diatasi dengan hanya menggunakan media bawang merah. Caranya cukup mudah, yaitu ambillah bawang merah yang di dalam satu tangkainya terdapat 3 siung. Sebab jenis bawang merah yang demikian memiliki energi yang paling dahsyat dalam hal perlindungan dan peleburan. Namun, apabila Anda tidak memilikinya, silahkan saja Anda memakai jenis bawang merah yang biasa saja. Kemudian, cincanglah bawang merah tadi sehingga menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Kemudian taruhlah cincangan bawang tadi di atas sebuah cawan atau mangkok kecil dari kaca ataupun keramik yang di dalamnya sudah Anda isi dengan garam krosok. Setelah Anda campur dengan garam krosok, letakkan cawan tersebut pada sudut-sudut ruang di dalam rumah. Bahkan, jika ada anggota keluarga yang sedang sakit, entah itu karena medis maupun non-medis, maka campuran bawang merah garam tersebut juga bisa Anda letakkan di bawah kolong tempat tidurnya atau juga sebelah kanan atau sebelah kirinya. Perpaduan antara bawang merah dengan garam krosok akan memunculkan suatu energi peleburan dan pemurnian. Akibatnya, energi negatif yang ada di dalam rumah Anda akan hilang dan tergantikan dengan energi yang murni yang bersifat positif. Sehingga tidak hanya kesehatan saja yang akan meningkat, namun juga rezeki dan kemakmuran. Yang kedua, sebagai perlindungan diri secara gaib. Para spiritualitas pada zaman dulu sering membawa bawang merah di kantongnya ketika pergi ke hutan. Sebab mereka percaya bahwa aroma dari bawang merah akan bisa membuatnya terlindung dari serangan binatang buas. Bahkan tidak hanya itu saja, bawang merah juga dapat menangkal dari serangan gaib yang berasal dari roh-roh jahat penunggu hutan. Bawang merah hingga saat ini juga masih sering digunakan untuk menyembuhkan anak kecil yang tiba-tiba saja rewel atau demam di malam hari. Hal yang demikian biasanya dikarenakan adanya gangguan gaib dari para makhluk halus. Dan untuk mengatasinya,
ambillah bawang merah yang memiliki 3 butir siung pada 1 tangkai, atau istilahnya adalah bawang telu. Namun sekali lagi, jika tidak tersedia, silahkan pakai bawang merah yang biasa saja. Kemudian bakarlah bawang merah tersebut di atas bara api sampai sedikit layu, lalu tumbuk hingga halus. Dan setelah jadi, oleskan dengan telunjuk kanan membentuk tanda plus, atau juga dikenal dengan tanda tapak darah pada 3 bagian berikut ini. Yang pertama adalah pada ubun-ubun dari anak yang rewel. Kemudian yang kedua adalah pada ubun-ubun ibunya. Dan ketiga, yaitu pada pintu kamar bagian luar. Namun jika Anda ingin melakukan pemagaran gaib kepada seluruh bagian rumah dengan menggunakan media bawang merah ini, maka bentuklah garis tapak darah yang lumayan besar pada bagian luar dari pintu utama, pintu belakang, dan juga jendela. Selain itu, agar daya lebur dari bawang merah ini semakin kuat, taruhlah seikat bawang merah yang masih lengkap dengan daun dan akarnya di atas kusen pintu utama. Agar ritual pemagaran gaib dengan bawang merah ini semakin kuat dan tahan lama daya magisnya, maka disarankan ketika hendak melakukannya, lakukanlah pada malam hari. Sebagai contoh, yaitu malam Jumat, malam Selasa, malam Rabu, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, sebagai media untuk menolak hujan. Bawang merah yang akan dipakai sebagai media penangkal hujan memerlukan media lain sebagai pelengkapnya, yaitu sapu lidi kawat atau sapu lidi bekas yang sudah sering dipakai. Hal ini sudah dipercaya secara turun-temurun, bahwa dengan membalik seikat sapu lidi kawat dengan bagian tajam mengarah ke langit, kemudian ditancapi beberapa siung bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah, maka secara magis akan bisa menghalau hujan secara sementara. Semua bahan tersebut hanyalah sebagai media atau sarana saja untuk meminta bantuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam meminta kelancaran berlangsungnya suatu acara ataupun hajatan. Oleh sebab itu, keberhasilan dari ritual ini tentu sangat ditentukan oleh seberapa tulus dan kuat energi dari doa yang Anda panjatkan. Yang keempat, sebagai media untuk mendatangkan pembeli. Bawang merah memiliki kekuatan gaib, yaitu mempunyai kekuatan untuk dapat mengundang rasa minat kepada orang yang menggunakannya. Jika ingin mencobanya, caranya sangatlah gampang. Yaitu ketika Anda membelah bawang merah menjadi 2, maka pada salah satu belahannya, tusuklah dengan sebuah lidi tepat pada bagian tengah atau mata dari bawang merah tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan menyimpannya di tempat Anda menaruh uang. Dan ketika hal ini dilakukan, maka pembeli yang datang atau berkunjung ke tempat usaha Anda hampir dipastikan akan berminat untuk membeli sesuatu. Yang kelima, untuk mendapatkan gambaran tentang masa depan. Gambaran tentang masa depan ini jangan pernah diartikan sebagai ramalan, melainkan lebih kepada petunjuk mengenai sesuatu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Contoh kasusnya adalah, ketika Anda ingin bepergian atau melamar pekerjaan, maka dengan media bawang merah ini, apabila beruntung, akan bisa terlihat hasilnya, yaitu apakah tempat yang akan Anda tujukan atau apakah Anda akan terima dalam pekerjaan tersebut. Cara untuk melakukan ritualnya adalah hanya dengan meletakkan 1 siung bawang merah lanang atau bawang merah tunggal di bawah bantal ketika hendak tidur di malam hari. Namun sebelum itu, berdoalah dengan menggenggam bawang merah tadi di tangan kanan dan mintalah kepada Allah agar diberi petunjuk tentang keperluan yang akan dilakukan besok pagi. Sekali lagi, jika memang Anda beruntung, maka petunjuk tadi akan datang melalui mimpi. Kemudian yang keenam, sebagai pembuka titik-titik meridian tubuh yang tersumbat. Meridian tubuh adalah susunan tata letak saraf dan peredaran darah di dalam tubuh manusia,
di mana jika sistem meridian ini tersumbat atau tidak lancar, maka akibatnya keseimbangan tubuh secara energi juga akan menjadi tidak normal. Yang dimana pada akhirnya, jika keseimbangan energi tubuh Anda tidak normal, maka akan membuat Anda menjadi mudah terserang penyakit. Untuk dapat membuka simbol-simbol bagian meridian yang tersumbat, maka Anda bisa menempelkan bawang merah yang sudah ditumbuk pada kedua belah telapak kaki dengan menggunakan isolasi ataupun juga kaos kaki, agar bawang merah tersebut tetap bisa menempel. Jika hal ini dilakukan secara rutin, katakanlah 3 hari sekali, niscaya tubuh Anda akan selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan video ini pengetahuan kita semakin bertambah. Percaya ataupun tidak, kembali kepada diri kita masing-masing. Yang terpenting adalah hanya Allah lah yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.